Ya, nama saya Ani Fatur Nihaya, asal di Indonesianya Semarang. Apalagi ya, mungkin di sini apalagi yang personal Statusnya ya, apa ya? satu saya jelas sudah menikah, alhamdulillah udah punya anak satu. Terus sekarang lagi tingkat akhir, lagi nunggu nilai mudah-mudahan lulus tahun ini biar cepet pulang lah. Ya, amin ya. Amin. Terus apa lagi? Kondisinya di sini. Kondisi. Kalau kondisi di sini sih sebenarnya kalau saya kan nggak pernah keluar ya, jadi nggak tahu gimana di luar itu kayak nonton mungkin taunya dari TV yang ngelihat di Eropa itu yang mungkin kayak bahaya banget kalau ngelihat di Indonesia beritanya itu seakan-akan mungkin pada khawatir orang tua, tapi sebenarnya di sini mah nggak ngerasa apa-apa gitu, biasa aja gitu. Mungkin kalau jam malam ya, kalau jam malam mungkin ini apa biasanya kalau di Kairo kan biasanya kalau musim panas itu keluarnya pada malam karena ada jam malam jadinya nggak bisa nggak bisa keluar, tapi ya biasa aja saya soalnya orangnya lebih suka betah di rumah jadi nggak ada masalah apa-apa gitu. Soalnya ada baby juga ya. Udah ada temennya di rumah, kalau masalah belanja-belanja suami masih bisa keluar, alhamdulillah semuanya masih ya biasa aja, berjalan biasa aja gitu. Ya, mungkin ada sedikit bertambah kekhawatiran sejak peristiwa tanggal 14 itu tentang pergolakan yang pembantaian besar-besaran, habis itu diberlakukan tiba-tiba dari kementerian ke pemerintahan Mesir jam malam. Ada tambah was-was apa gimana yang dirasakan oleh Mbak Ani sendiri? Oh, kalau masa itu dulu ya sempet lah khawatir dikit, tapi waktu pertama kali waktu 14 tanggal berapa tuh? 14 Agustus itu biasa aja, cuman terakhir ini waktu kejadian pembantaian yang katanya pembantaian di Roba itu ya agak khawatir sedikit gitu, apalagi kalau ngeliat media di internet gitu kabarnya kayaknya kok ngeri banget gitu, jadinya pengen aja pulang gitu. Alhamdulillahnya sekarang-sekarang ini kok ngeliat berita udah semakin baik ya, udah biasa aja, nggak khawatir lagi. Oke deh. Terus mungkin ada titipan pesan buat orang masyarakat Indonesia. Tadi kan kesini ini titipan sembako dari masyarakat Indonesia yang solid atau ingin berpartisipasi dengan keadaan yang ada di sini, masyarakat Mesir yang di sini. Mungkin ada pesan-pesan, silahkan disampaikan. Pesan ya. Pertama ya saya ucapkan dari kami ya terima kasih banyak gitu, ini benar-benar bantuan lah buat kami gitu di sini yang mungkin agak yang sekarang lagi mengalami krisis yang agak mahal sembako-sembakonya gitu, jadi terima kasih untuk pesannya. Sebenarnya minta doanya aja gitu buat Indonesia itu, jadi biar di sini itu aman lagi, kondusif lagi, biar mahasiswa juga udah bisa belajar seperti biasanya.